Kampung Dato' Aman, tempat kediaman kami. Dari luar kelihatan aman tenteram, tapi dari dalam, orang panggil saya Kaha. Ini kisah di antara keluarga saya dengan keluarga jiran saya, Cikgu Latif. Ha, yang ini Mak Ngah, ibu saudara isteri saya. Saya tak tahu siapa sebenarnya Mak Ngah hingga satu masa. Jana, Jana. Jana, mari kejap, mari. Mari kejap. Mari. Tengok tu. Si Latif dengan si Tipah. Iyalah, Mak Ngah. Dah beli kursi set baru. Mari kita tingkap. Kau belah situ, Mak Ngah belah sini. Nampak? Nampak. Ini cantik benar, Mak Ngah, ya. Cantik. Cik, kau main kursinya. Eh, Jana. Biar aku pergi tengok sendiri, ya. Baiklah, Mak. Pergilah. Mak Ngah, sila masuk, Mak Ngah. Kayu apa ni, Latif? Eh, kayu jati semua ni, Mak Ngah. Eh, Mak Ngah. Jemput dulu, Mak Ngah. Tak apalah. Iya ke kursi ni kayu jati, Tipa? Iya, berat kursi, Mak Ngah. Ha, berat. Jemputlah duduk. Tak apa. Ha, duduk, Mak Ngah, duduk. Tak apa, Tipa. Ha, Nek Ngah, mainlah kita duduk, Nek Ngah. Tak apa, tak apa. Alah, Nek Ngah, mainlah kita duduk, Nek Ngah. Apa? Dah nak berdekat buka puasa ni, ha. Nek Ngah belum ngidang lagi. Tinggallah, Latif. Baik, Mak Ngah. Iyalah. Eh, duduk kursi betul-betul, Mokhtar. Kursi baru tu. Eh, Jenah. Betullah, Jenah. Kursi set kayu jati. Mahal harganya. Iyakah? Iya. Aku heranlah. Bagaimana orang tu boleh banyak berharta? Padahal laki kau dengan laki si Tipah tu sama pendapatannya. Kalau si Latif tu dapat membeli kursi set begitu punya hebat, perkara mustahil si Kaha tak dapat membeli juga. Mak ni tak akal dah tua. Kalau masih muda, masih cantik macam kau ni, Jena. Rumah ni aku buatkan macam taman syurga. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni. Eh, raya pun dah nak dekat. Bila lagi nak tunjukkan mewah awak? Ha, itu laki kau dah balik kerja tu. Baik, aku pergi ke dapur menghidang. Khabar hari ni ke? Senewati mana dengannya kena culik? Oi, Jana, kenapa awak ni? Mia kursi ni, penuh dengan pijat. Sampai zaman bila lagi awak nak ganti? Besok lusa dah hari raya. Baru satu tahun kita beli. Dah nak ganti pula. Tapi tengoklah ni. Banyaklah mempijat, ha? Kan malu kita nanti bila orang datang tergaut-gaut macam ke kena belacan? Eh, Jana, awak fikir nak ganti kursi set ni boleh dengan percuma saja? Habis duit awak banyak tu mana perginya? Itu
Ping hitam tu, mana datang duitnya? Wayang gambar tiap-tiap pertukangan, percuma ke kita tuntun? Pakaian awak tu free ke? Sudah, sudah. Jangan naikkan darah aku. Kita tengah puasa ni. Pasal bertengkar seminit, batal puasa sehari. Eh, Jena! Apa awak duduk lagi? Tak mau buka puasa? Aku nak pisang, buat pisang kemari. Nakal-nakallah juga, datang polis bangun kau tahu. Oi, polis, oi. Adalah mengisytiharkan dengan resminya, iaitu anak bulan Syawal telah kelihatan di Teluk Kemang pada pukul 6.52 petang ini. Dengan itu, maka Hari Raya Aidilfitri tahun ini jatuh pada hari esok. Sekarang, saya ulangi sekali lagi pengumuman ini. Hei! Oi! Oi, besok raya, oi! Tak payah kita sah lagi! Maafkan jenah, Mak. Lahir batin. Ya, Mak. Mak, nampak Abang Kahar dah sampai? Ya. Ya. Mak, selamat raya. Mak Kahar lahir batin, Mak, ya? Ya. Ha, dah siap ni, Pak? Ya, Pak. Bila Mak datang rumah? Ha, Jenah, Cikgu Latif dengan Cik Latifah datang. Pergilah baring, masuk dalam bilik tu, buat sakit. Pergi. Awak jelah sendiri penyambutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini naik Cikgu Latif. Selamat hari raya, Cik Kahar. Selamat hari raya, Cik Kahar. Selamat hari raya, Cik Kahar. Silalah masuk. Terima kasih. Duduklah, Cik. Ya, terima kasih. Ay, banyak kuih. Alah, inilah dia yang ada pun. Ya. Ha. Makanlah. Ya, terima kasih. Ya. Oh, maknya. Ha, selamat hari raya. Selamat hari raya. Cik Jena balik rumah maknya ke? Oh, ya. Jenah teruk demam. Demam? Di mana dia sekarang?
Dia ada baring dalam tu. Iya. Hari baik, bulan baik, demam pula dia, ya. Ha, minumlah dulu, Cik Tipah. Ya, rasalah kuih ni. Ha, tanda ikhlas. Yes. Nantilah biar saya pergi jumpa dia dulu, ya. Aloklah tu. Cik Jenah sakit. Dah berapa lama nak? Raya pula dia buat yang sakit. Tak sempat pun nak mengemaskan rumah. Nak buat kuih, petang lagi. Allah, sakitnya. Ya Allah, sakitnya. Tolong panggil kambang kehat, Cik Tika. Aku dimalu-malukan. Ya, tidak malu. Aku bangkit pun ada. Cik Jena panggil Cik Kahas kejap. Iya. Mak saya masih ada. Iyalah. Cik Jena, rasalah kuih orang raya ni. Buat main air tu, bang. Kenapa kau berkelakuan macam ni, Jena? Saya malulah, bang. Rumah kita buruk. Kuih pun tak ada yang sempurna. Malu kan rumah buruk. Tapi kau buat aku malu hari ni, kau tak sedar, ya? Kami minta diri dululah, ya? Ya, dah elok, bang. Kita baliklah dah lama. Ha, Mak Ngah? Ya. Kami baliklah dulu, ya? Ay, nak derah balik? Macam rumah jauh benar pula. Saya pun nak balik dah. Balik dah. Cepatnya. Nantilah dulu. Macam rumah jauh. Ya. Ada orang datang nampaknya tu. Ya. Bang, biasa jumpa Cik Jena dulu. Ha, silalah. Ha, kami baliklah dulu, ya, Mak Ngah? Iyalah. Senang-senang datang. Tapi, ya, insyaAllah. Tapi Atik pun bila-bila lapang sehingga nak kemari. Masa benda saja. Ya, ya. Baiklah tinggal, ya. Selamat datang. Sama-sama. Saya balik dulu, Cik Kahan. Baiklah, Cik Adipah. Binti Aman, Otija nak kahwin dengan si Hawa. Jena, mari sini. Abang panggil Jena, ya? Mari sini lekas. Alah, abang janganlah marah Jena. Si Tija dah nak kahwin rupanya. Si Tija anak Tok Pengulu. Si Hawa ni awang mana, bang? Alah, si Awang yang bekerja di kilang getah tu. Oh, kawan baik abang yang makan sampai 5 pinggan di kundur kita dulu tu, ya? Ah, tak usah malu-malukan orang. Abang macam mana? Abang nak pergi jemputan ni? Ini mesti pergi. Tak boleh tidak. Kalau abang nak pergi, pergilah seorang. Jena tak nak pergilah. Kita bukan orang bujang nak belenggang seorang. Jemputan ni pun untuk suami isteri, bukan? Kalau Jena sesama pun, buat malu abang aja. Tengok dada Jena. Kosong sekosong-kosongnya. Jangankan setebu belian. Emas cubis pun tak ada. Majlis pula majlis besar. Maklumlah, rumah Tok Pengulu. Jena, Jena. Tak reti kita. Awak ni, kalau pergi jemputan orang, apa maksud awak sebenar-benarnya? Nak meraihkan majlis atau nak menunjukkan diri? Nak berintan belian pula. Abang ni pandai bercakap. Tapi kalau di belakang dikata-kata di orang, nah, kau marah aje. Dalam rumah dibiarkan berlapuk. Ini diri kita pula dibiarkan bercendawan. Tak berhias pun, ha? Apa yang nak takut-takutkan kata orang? Awak dah pipit, nak jadi enggang.
Sekali tersepit, daging awak juga dipanggang orang. Pakailah apa yang ada tu sudah. Dah tak ada tu. Buat cakap tak adalah. Jena, sudah nak, sudah Jena, sudah. Tak usah berkelahi. Kalau abang Gahang kau tak dapat menghiaskan kau, Mak Ngah boleh. Mak Ngah boleh carikan orang minjamkan kau Intan belian. Besok Mak Ngah bawa Mak Intan kemari. Ya, saya tenang tengok barang. Oh, ini molek ni panjang. Cuba nak, Jena. Mak Ngah nak tengok cuba juga telinga tu. Ini sebelah lagi. Ini sebelah lagi. Ha. Molek bukan main. Gelang-gelang yang amboi cantik betul, ya. Jena. Pasanglah sini. Pasang tu betul. Kalau Jena pinjam barang ni, Mak Intan berapa agaknya harganya? Kalau nak pinjam satu hari, apalah Mak Intan kasih RM75 sudahlah. RM75? Mahal Mak Ngah ya? RM75 tu dah murah je nak. Hari ni kain songket pengantin saja sampai RM50 orang sewa sehari. Iyalah. Tapi saya nakkan barang ni semua pada hari yang nak temulu kahwin nanti ya. Baiklah. Tapi jangan sampai hilang satu mata pun. Biasanya kalau hilang kena ganti. Oh tidak, tidak. Jenah akan jaga macam nyawa Jenah sendiri. Jena? Datang. Datang ni. Berapa lama lagi nak bersolek tu? Macam dia pula nak jadi pengantin. Mana awak dapat semua ni? Ah, sudahlah. Marilah kita pergi. Kita dah lewat ni. Yalah. Marilah. Thank you.
rumah pelamin dulu. Betapa besar angkatan menyambut dan menjemput. Betapa riang hati diarak orang diiring muzik. Seluruh kampung, seluruh negeri dengar irama gembira berdendang di sana baru. Menggelitik-gelitik kaki, tak sabar lagi bila disambut dengan renjisan air mawar, taburan beras kunyit dan tibaran bertih putih. Langkah pun dipandu ke ambang dunia baru. Selamat tinggal. Selamat tinggal saya ucapkan kepada keadaan bebas bujang saya tu. Puteri sudah menanti. Tatkala itu, hati pun melambung tinggi. Ditakhtakan orang sebagai raja sehari. Bila disandingkan pertama kali, serasa bintang di langit nak dipetik untuk isteri. Tetapi sesudah sekalian ini, sesudah berjejak semula di alam nyata, Tuhan sahaja yang maha mengetahui selanjutnya. Intan Baiduri.
Kenapa? Kenapa je dah? Dah hilang, dah hilang. Dah hilang akal? Anting-anting nak pinjam dah hilang. Apa? Anting-anting itu? Tolonglah, Pak. Tolonglah cari dekat rumah Tok Pengurus tadi. Kenapa Mak Ngah? Kenapa? 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 Jenah, mari Jenah. Siapa nama? Mari.
Pergilah. Dapat. Tengok tu. Tak ada kamu jumpa. Nasib. Besok apalah nak kata kat Fatima Intan. Besok apa nak kata? Nah, itu pun laki kau dah balik dah. Aku tak kuasa nak jumpa aku nak. Nanti lah dulu, Mak Ngah. Eh, Mak kau nanti, nanti. Aku tak mau jumpa dengan dia. Kau lah pergi jumpa. Aku tak kuasa. Dah jadi harta karun. Apa? Eh, tak malu punya pengalaman ni. Boleh jadi belian nak dibuat ganti. Sure. Dah puas kau sekarang? Belagak macam orang kaya? Sudahlah, Pak. Cendah yang salah. Cendah mengaku sama, Pak. Cendah bertobat. Tidak payah dia bagaikan belian. Bertobat? Cakap tu memang senang, Cendah. Antara bibir dengan lidah. Tapi hari ni bercakap, besok buat lagi. Jana tak buat lagi. Tidak, tidak bang. Jana bertobat. Percayalah bang. Bertobat tu, bertobat juga. Tapi barang hilang tu macam mana pula halnya? Takkan boleh dibayar dengan tobat. Abang tak ada penyimpan duit untuk bayarnya. Duit mana yang nak disimpan? Wayang dah lah selalu. Bekelah tiap-tiap hujung minggu. Barang-barang pula yang ia yang bukan dibeli. Mana duit yang nak dimakan? Mana duit yang tercicir di tengah jalan? Apa lagi yang nak disimpankan? Habis macam manalah, Abang? Macam mana lagi? Terpaksalah dijualkan apa yang kita ada. Itu pun tak berapa yang boleh dapat. Berapa harga anting-anting tu? Mak Intan yang pinjamkan anting-anting tu kata harganya RM2,400. Jadi RM1,200 lah kita mesti bayar. Siapkanlah alat perkakas rumah ni. Gram buruk tu. Apa lagi yang boleh kita jual? Janganlah jual perkakas rumah ni, bang. Malu kita dipandang orang rumah kosong. Habis apa lagi ikhtiar kita? Jena ingat beginilah, bang. Mak ada simpan geran tanah arwah ayah. Nanti Jena minta geran tu. Ladang ayah harganya RM3,000. Abang pergilah jumpa orang tua Salih tu. Berjual janjilah dengan dia. Pak Salih? Ya. Kita berjual janjilah. Ya. Saya ada geran tanah rumah saya harga RM3,000. Berilah saya pinjam RM1,200. Tak banyak, RM1,200 saja. 6 bulan nanti saya bayarlah sekaligus macam orang berjual janji. Saya dah kata, Encik Ha, tak boleh, tak boleh. Beginilah Pak Saleh. Ya. Pak Saleh nakkan duit, bukan? Ya. Baik. Tak payahlah tunggu saya sampai 6 bulan bayar sekaligus. Saya akan bayar tiap-tiap bulan. Jadi, Pak Saleh? Oh, kau nak bayar tiap-tiap bulan, ya? Ya.
Cak pulang. Tapi tak boleh tidak tu. Kau mesti bayar tiap-tiap bulan tu. Saya jamin Pak Saleh. Tak boleh tidak, saya mesti bayar tiap-tiap bulan. Baiklah, minta saya gerantara. Hai, ini siapa punya geran ni? Mak Jena. Oh, Mak Jena. Baik, orang tua dia. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh ni ya. Serahkan ni. Terimalah. Bungkuslah baik-baik dengan sapu tangan ni. Kamu cece-cece pula. Terima kasih. Tak kira lagi? Dah, saya dah kira dah tadi awak kira. Ya, sebab apa benda ni pun dia orang. Ha. Saya ni bukannya apa, Cik Ngah. Yeah. Barang nak mengganti dia orang tu. Yeah. Barang tu bukannya barang saya. Maklum sajalah. Ya, yeah, saya tahu. Saya. Dunia terus beredar. Musim pun bertukar. Masa silih berganti. 3 bulan lebih sudah berlalu. Keadaan saya pun berubah. Perut mulai ringan. Dan kepala... kepala mulai berat hendak dijunjung. Bagus nampaknya ubat yang kita beli itu. Nampaknya tak ada perubahan, Abang. Ya. Hari ini 5 kali je nak muntah. Abang ni mandi pendol lah. Abang tak pakai skuter lagi? Saku dah kosong je nak. Apa nak pakai skuter lagi? Duit minyak pun tak ada. Duit hutang bulan dulu belum dibayarkan lagi. Ini dah 1.5 bulan. Cukup bulan saja kita mesti bayar RM400. Mana nak cekau duit? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cik Ha? Baik. Apa hal datang ni? Oh, tak ada. Dah tak ada ke mana nak ingat. Benda lalu ni tadi pasti singgahlah sekejap. Ya, sini lah naik. Ya. Naiklah dulu. Tak payahlah, buat susah-susah je. Apa khabar? Apa baik. Duduklah. Terima kasih. Kan saya dah cakap dulu, jangan datang ke rumah. Tunggu saya di kedai. Pak Saleh datang juga. Saya cuma nak mengingatkan saja. Ya. Yeah. 2 bulan dulu, Cik Kaham bayar lekas sikit. Tapi masuk bulan 3 ni, dah 1.5 bulan dah lewat. Jadi, yalah saya ni memanglah penyabar orangnya. Terima kasihlah. Jadi saya tunggu-tunggu jugalah. Tapi yalah tunggu saya tu, bak kata orang tua, apa ni, nunggu buah tak jatuh je nampaknya. Saya sedar hal tu. Ya. Yeah. Tapi, yalah dah ada dunia yeah. yang tak disangka-sangkalah selalunya berlaku. Memang betul. Tengah darurat macam ni, isteri saya pula mabuk darat. Oh, dia muntah-muntah, ya? Yeah. Ya. Yeah. Jadi, begitulah halnya Pak Saleh. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan
banyak terpakai duit untuk membeli ubat dan bahan-bahan makanan yang kuat-kuat. Ya, yeah, ya. Yeah. Maklumlah. Oh, saya kerti itu. Jadi, bulan depan ni nampaknya Cik Kaha kena bayar RM400 lah. Ya. Yeah. Kalaulah Cik Kaha tak bayar dalam 6 bulan lagi, nampaknya geran tanah tu saya lah yang punya. Kan begitu janji kita? Ya. Yeah. Macam ni. Pak Saleh dah tengok skuter saya, bukan? Ya, yeah, ya. Yeah. Pak Saleh ambil skuter saya tu sebagai bayaran RM400 tu. Eh, skuter tu dah lama Cik Kaha pakai. RM200 tu pun tak patut, tak tidak reganya. Baru setahun lebih saya pakai. Masih baru lagi tu. Saya beli RM800. RM400 tu jauh lebih dari patut Pak Saleh. Baiklah. RM300 saya ambil. Itu mati harga. Saya tak maulah tawar-menawar lagi. Baiklah Pak Saleh. Mana dia skuter tu? Bolehlah saya bawa balik sekarang. Tunggu saya di kedai. Nanti saya bawa skuter. Betul-betul bawa ya ke kedai? Ya. Baiklah. Itu je. Nanti jangan saya tertunggu-tunggu pula macam buah tak jatuh. Yalah. Baiklah, saya balik je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, mari makan. Mak, mau kita ambil satu mangga, Mak. Hei, buah. Buah, mari. Buah, Mak. Ya. Apa yang kau cari kita dengar? Duit, Mak. Berapa? Nak beli kedondong, Mak. Selalu kita ni, Pak. Belilah yang baru. Nantilah dulu, Mokhtar. Dah cukup duit simpanan bapak nanti. Nampaklah kau orang naik kereta baru. Dah. Biar bapak cuba start dulu. Tutup bonet tu, Mokhtar. Lagi sekali bapak enjin mati. Salah kereta dah tua begini. Cuba kau turun. Tengok kan. Buka Mokhtar ya. Tengokkan tempat selalu tu. Banyak kerja di ofis Cik Kahar. Saya perhatikan awak keluar rumah subuh-subuh dan balik sampai maghrib. Iyalah, sungguh banyak kerja di ofis Cik Latif.
dah tua betul kereta ni. Mari juga kita turun, cikgu. Tengok apa yang rosak ni. Jalan. Ya, baterinya lemah, cikgu. Ha, nampaknya begitulah. Marilah kita tolak saja. Yalah, nasib baik ada Cik Kah bersama. Tadi bapak suruh Pak Cik Kah naik kereta. Ya. Sekarang Pak Cik Kah pula yang kena tolak. Ha, yalah. Ha, kau pun tolong sekali. Tolak. Kau laki kau tu, Jenah. Dia akan balik. Tak pernah begini lambat dia. Hati Jenah khawatir sesuatu akan berlaku. Ah, khawatirkan apa? Tak beralas, tak saya bertegas. Semalam. Ha, apa dia? Semalam saya bermimpi perkara tak baik. Mimpi? Mimpi, Mak Ngah. Saya rasa mesti ada sesuatu perkara yang akan berlaku. Ah, takut tu. Orang mengandung. Memanglah banyak setan mengusik. Agaknya semalam kau tidur tidak bismillah tak? Ah, tangga ni bersama pula dengan aku je nak. Kau tengok tu, ha? Iyalah, Mak Ngah. Mak Ngah, ya? Terjadi sesuatu hal pada Bangka Ha. Apalah nasib anak yang bakal... Ah, merapik engkau aja. Eh, itu pun Kak Ha balik. Mana dia, Mak Ngah? Itu dia, Mak Ngah! Jadi nampaknya ni, Cik Kahar. Isteri awak makin teruk nampaknya. Baik panggilkan doktor saja. Cikgu, saya tak dapat selindung lagi. Saya cakap terang-terang. Hmm. Saya tak ada daya upaya nak menempah doktor pula. Eh, jangan soal duit pula jadi penghalang. Ini soal nyawa. Nyawa isteri awak dan nyawa anak awak yang bakal dilahirkan. Ha, cuba awak tengokkan. Isteri awak tu dah seminggu lebih dah jatuh. Nampaknya keadaannya makin bertambah buruk. Baik, saya sendiri panggilkan doktor. Eh, nanti dulu, cikgu. Biarlah saya cikgu, pergi dulu. Nanti dulu. Sudah datang. Bunganya. Tujuh jenis bunganya. Semuanya itu aku akan bawa ke alam angka berantar untuk jatuh neneku. Sudah datang. Silakan, doktor. Terima kasih. Tolonglah periksa tuan doktor. Dah seminggu ni. Baik. Tuan doktor.
Cikgu. Ya, Cikgu. Usaha Cikgu manggil tuan doktor tu, saya ucapkan terima kasih. Itu tak apalah, Cikgu. Tapi, Cikgu, saya khawatir saya tak dapat membayar duit doktor tu. Ai, tapi panggil tukang urut, panggil bomo, pakai jampi, serapah tu semua ada duit boleh bayar. Ai, kan ubat doktor ni lebih mustajab, Cik Kahar. Itu memang betul, Cikgu. Tapi saya ni memang benar-benar tak ada berduit lagi. Mustahil tak ada duit, Cik Kahar. Selalu kerja overtime. Cikgu, saya malu, Cikgu. Malu? Saya malu tengok masyarakat di keliling saya. Itulah saya tak ada selalu di rumah. Saya melarikan diri. Melarikan diri? Ya. Ai, melarikan diri dari apa, Cik Kahar? Sebenarnya, hantu hutang mengejar saya. Ya. Saya ada berjual janji dengan Pak Saleh. Kalau tak jelas hutang saya itu, hilanglah geran pusaka isteri saya itu. Eh, berat tu kalau begitu, Cik Kahar. Itulah, Cik Kahar. Ha, Tuan Doktor. Teruk keadaan isteri saya itu. Awak tak payah khawatir, ya? Dia baik. Isteri awak baik, ya? Tak ada cacat apa-apa. Terima kasih, Tuan Doktor. Sekarang, ini surat ini. Ya. Bawa pada tempat saya, klinik ya. Nanti boleh ambil ubat dan kasih dimakan dan insya Allah boleh baik. Baik. Terima kasih Tuan Doktor. Saya minta diri saja lah ya. Sila. Baik Tuan Doktor. Cikgu, nampaknya ubat ni bukan percuma Cikgu. Dan duit panggil dan periksa berapa ke pula nanti? Hah, tak usah dibising-bisingkan perkara duit tu. Ha, duit ubat tu saya boleh tolong dulukan. Cikgu boleh tolong? Kaya betul, Cikgu. Kaya tu tidaklah, Cik Kahar. Tapi jimat tu adalah. Oh, awak tak masuk syarikat kerjasama jimat cermat dan pinjam-meminjam tu? Setahu saya, Cikgu, syarikat kerjasama jimat cermat tu cuma untuk kaki tangan kerajaan saja. Eh, siapa cakap, Cik Kahar? Ha, saya yang mengajar di sekolah peribet. Dah 15 tahun dah jadi ahli. Tapi syarikat bahagian saudaga lah tu. Oh. Jadi saya sebagai kerani saudaga bolehlah jadi ahli. Eh, sudah tentu boleh. Eh, panjang kisah cikgu sini duduk cikgu. Cik Kahar ni nak menjadi ahli. Itulah sebab saya bawa dia kemari. Bagus. Cik Kahar, ini dia borang nak menjadi ahli. Boleh Cik Kahar isikan nama, umur, gaji, dah berapa lama bekerja dan juga yuran nak masuk jadi ahli. Yuran tu Cik, serendah-rendahnya berapa sebulan? Serendah-rendah Cik Kahar, RM5 sebulan dan setinggi-tingginya 25% dari gaji pekerja. Yeah. Dan yuran boleh dipotong dari gaji di pejabat. Oh ya, ada juga simpanan khas bukan? Ya, ada Cik Kahar. Simpanan khas ada diuntukkan untuk membeli tanah, beli rumah, untuk sakit demam, sanak saudara dan juga Cik Kahar untuk nak kahwin pun ada dikatakan. Yang ada seorang ni pun Cik, ya. Macam menatang minyak mendidih. Jadi macam mana soal pinjaman wang tu? Tadi Cik Kahar dah terangkan, dia masih terhutang lagi dengan orang tu. Dan hutang tu mesti dibayar hujung bulan ni. Oh, perkara itu jangan khawatir. Memang salah satu tujuan syarikat membebaskan ahlinya daripada bebanan hutang sebelum dia jadi ahli dulu. Ya. Ini borang pinjaman wang, Cik Kahar. Isikan berapa nak minjam. Kalau pinjam RM300, dua penjaminnya. Kalau pinjam RM500, tiga orang penjaminnya. Saya nak RM300 saja. Ya. Macam mana pula soal faedahnya? Cuma 1% saja sebulan, Cik Kahar. Jangka bayarannya selewat-lewat dalam 20 bulan. Tapi kalau lekas dijelaskan, kuranglah pula duit faedahnya. Ya. Kalaulah saya tahu dulu-dulu lagi kisah jimat-jimat tu, tak adalah saya jadi begini. Jadi, bila agaknya saya boleh dapat pinjaman wang? Cik Kahar, betul langkah kanan hari ini. Ya. Tengah hari ini, kami akan mengadakan mesyuarat ahli jawatan kuasa. Ya. Dan akan saya kemukakanlah permintaan Cik Kahar untuk menjadi ahli ini. Bagus.
Berkenaan dengan wang pinjaman Cik Kahar ni, mungkin kita tahu penghujung bulan ni lah. Yeah. Apa-apa keputusan di mesyuarat dari ahli jawatan kuasa ni, yeah, akan saya beritahu Cik Kahar melalui telefon. Boleh? Baik, baik, baik. Terima kasih lah. Yeah. Jadi saya penuhkanlah borang-borang ni? Ya, yeah, Cik. Macam mana, Cik? Apa ni panggilan saya ni? Halo? Ya. Yeah. Ya, yeah, Kahar di sini. Ha, Cik Kahar. Pinjaman wang Cik Kahar tu dah diluluskan. Ya. Yeah. Bolehlah datang ambil wangnya. Terima kasih, terima kasih. Saya datang ini jam juga. Terima kasih. Encik, saya nak pergi ke syarikat jimat-jimat sekarang. Ya, terima kasih. Kau ni dah gila ke Kahar? Ha, apa pula? Kau tahu isteri nak bersalin. Ha. Kau merayau di pekan pula. Patutlah lambat kau balik. Eh, macam mana ni? Kata belum cukup hari. Ah, sudah jangan panjang soal jawab. Apa khabar, ya? Baik? Baik. Kau apa? Eh, cantiknya budak ni. Bagus nanya kata cantik. Tengok tu. Semua dah selamat, ya? Syukurlah. Ambillah kerang tanah, simpan. Baik-baik, bang. Allah. Apalah nama dia, bang? Cikgu dah beri nama ni. Katanya selamat. Jadi, selamat Bin Kahar lah. Nampaknya gitulah, selamat Bin Kahar lah.